warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Ratna Sari Arahat dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di bab 7 bermain bentengan dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 5 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, sebaiknya kalian terapkan 5M. Jangan lupa itu: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal bentengan sebagai salah satu permainan asli Betawi. Peserta didik mampu melakukan permainan bentengan dengan benar. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Permainan bentengan sudah ada di Nusantara sejak zaman penjajahan Belanda dahulu. Permainan ini konon diilhami oleh perjuangan para pahlawan dalam merebut dan menaklukkan benteng-benteng Belanda di tanah air. Nah, ini adalah gambar contoh anak-anak yang sedang bermain bentengan ya. Nah, itu yang menjadi bentengnya adalah tiang rumah. Ya, itu lihat anak-anak itu memegang tiang rumahnya. Nah, mereka saling berkejar-kejaran. Jam istirahat adalah saat yang paling dinanti anak-anak kelas 5. Begitu bel berbunyi tanda waktu istirahat tiba, Husni dan teman-teman segera merapikan meja dan keluar kelas menuju lapangan bermain. "Akan bermain apa kita kali ini?" tanya Marco. "Ayo kita bermain bentengan," ajak Husni. "Permainannya seru dan cukup mudah, tapi kita memerlukan beberapa anak yang tergabung dalam dua regu," lanjutnya. Mereka segera membagi regu. Husni, Marco, dan tiga orang teman lainnya menjadi regu satu. Sedangkan Didu, Laila, Zenab, dan dua orang teman menjadi regu dua. "Sebelum permainan dimulai, kita harus tahu aturan permainan terlebih dahulu," kata Husni. "Bagaimanakah aturan bermain bentengan? Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo menyimak." A. Mengenal permainan bentengan. Permainan bentengan adalah permainan yang sudah berusia cukup tua dan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Permainan ini biasa dimainkan anak-anak dan sudah menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Di beberapa daerah, permainan bentengan dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Misalkan rerebonan, pris-prisan, atau pal-palan di Jawa Barat, dan jek-jekan di Yogyakarta. Bentengan berasal dari kata benteng karena dalam permainan ini terdapat dua kelompok yang masing-masing mempertahankan benteng mereka dari serbuan lawan. Permainan ini sangat digemari karena mudah dilakukan dan tidak memerlukan banyak peralatan. Selain itu, permainan ini juga dapat dimainkan baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Untuk dapat memainkan bentengan, pertama-tama dibentuk dua kelompok atau regu yang terdiri atas 5-8 orang. Sebagai bentengnya dapat dipergunakan batang pohon, tiang listrik,
Tiang bendera, pilar, ataupun patok lain yang cukup terlihat dan berjarak cukup jauh satu sama lainnya. Tujuan utama permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyentuh tiang atau pohon yang menjadi benteng lawan sambil meneriakkan kata benteng dengan lantang ya. Regu yang menang dapat menawan seluruh anggota lawan. Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi penawan dan tertawan ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan atau tertawan menyentuh benteng mereka masing-masing. Orang yang paling dekat waktunya ketiga menyentuh benteng berhak menjadi penawan dan bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk dijadikan tawanan. Tawanan akan ditempatkan di sekitar benteng lawan dan dapat dibebaskan jika rekan satu regunya mampu menyentuh anggota tubuh tawanan di daerah lawan. Untuk memudahkan usaha pembebasan tawanan ini, sang tawanan akan menjulurkan tangannya sejauh mungkin agar bisa disentuh rekan yang akan membebaskannya. Jika salah satu regu berhasil menyentuh benteng lawan, maka seluruh permainan akan berakhir dengan kemenangan pada pihak yang berhasil menyentuh benteng lawan. Pada saat itu permainan selesai. Permainan dapat dimulai lagi dengan cara bertukar benteng. Permainan bentengan sangat membutuhkan kejujuran, sportivitas, dan disiplin para pemainnya. Para pemain harus mentaati peraturan dengan tertib agar permainan dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, ayo berlatih. Apa saja syarat-syarat bermain bentengan sesuai penjelasan di atas? Tulislah jawabanmu ke dalam kolom berikut. Nah, satu, syaratnya dibentuk dua kelompok atau regu yang terdiri atas 5-8 orang. Dua, alat berupa batang pohon, tiang listrik, tiang bendera, pilar, ataupun patok lain. 3. Lapangan atau lahan yang agak luas. Nah, 3 ini adalah syarat untuk bermain bentengan. B. Peraturan bermain bentengan. Nah, ini ada peraturannya ya. Bermain bentengan harus mengikuti peraturan permainan. Semua pemain harus paham aturan permainan agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Memahami peraturan permainan juga berguna untuk menghindari kecurangan dan perselisihan antar teman. Nah, peraturan bermain bentengan adalah sebagai berikut. 1. Para pemain dibagi ke dalam dua kelompok atau regu, yaitu regu A dan regu B. Setiap regu terdiri atas 5-8 orang anggota. 2. Setiap regu memiliki tiang atau pohon atau pilar yang menjadi bentengnya. Letak benteng harus cukup jauh dari benteng lawan serta harus terlihat jelas oleh pemain lawan. 3. Sebelum permainan dimulai, wakil dari masing-masing regu melakukan suten atau suit untuk menentukan siapa yang boleh mendekati benteng lawan terlebih dahulu. Kita misalkan pemenang suten adalah regu A. Nah, ini ada cara bermain bentengan gambarnya ya. Nah, mereka menjulurkan tangannya agar bisa menyentuh tangan yang ditawan ini ya. Nah, seperti itu ya. Nomor 4, pemain regu A sebagai pemenang suten boleh mendekati lawan dari berbagai arah. Ia harus berusaha menyentuh benteng lawan dan menjaga agar dirinya jangan sampai tersentuh oleh pemain B. 5. Sementara itu para regu B berusaha keras melindungi bentengnya agar jangan sampai tersentuh. Jika si anggota regu A terlalu dekat dengan benteng, maka salah satu atau beberapa anggota regu B boleh melepaskan tangannya dari bentengnya, kemudian mengejar si anggota regu A. Kejar-mengejar ini biasanya berlangsung sangat seru, karena satu pihak berusaha menyentuh, sementara pihak lain berusaha keras tidak tersentuh.
7. Jika anggota regu A tersebut tersentuh oleh anggota regu B yang mengejarnya, maka menjadi tawanan dan harus dibawa ke benteng A. Di sana ia menunggu dengan dibebaskan oleh teman seregunya dari regu A. Nomor 8. Untuk dapat membebaskan tawanan rekan sesama regu A harus menyentuh bentengnya terlebih dahulu sebelum maju mendekat benteng lawan, karena ketentuan penawan dan tertawan adalah ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan tertawan menyentuh benteng mereka masing-masing. Sementara itu, anggota regu lain berusaha saling mendekati benteng lawan untuk mencuri kesempatan memegang benteng lawan. 10. Setiap anggota regu lawan yang kena tentu akan dibawa ke benteng lawannya sebagai tawanan. 11. Jika seluruh anggota regu tertawan, maka permainan berakhir dengan pemenang adalah pihak regu yang berhasil menawan semua anggota regu lawannya. 12. Permainan juga berakhir pada saat anggota regu yang berhasil menyentuh benteng lawan tanpa kena sentuh anggota regu benteng lawan ya. Nah, jadi ada dua tuh ya, nomor 11 dan 12 yang bisa mengakhiri permainan ya. Salah satunya adalah pihak regu yang berhasil menawan seluruh anggota regu lawannya, dan saat ada anggota regu yang berhasil menyentuh benteng lawan tanpa kena sentuh anggota regu benteng lawan. Ayo bermain, ajaklah teman-temanmu bermain bentengan. Tentukan anggota kelompokmu agar tidak keliru dengan anggota kelompok lain. Tandai anggota regumu misalnya dengan pita warna-warni di lengan. Bacalah baik-baik aturan bermain bentengan sebelum mulai bermain. Diskusikan aturan tersebut dengan regu lawan untuk mendapatkan kesepakatan. Nah, selamat bermain. Ini ada rubrik penilaian keterampilan bermain bentengan ya. Nah, ini adalah kriteria-kriterianya. Jika kita ingin nilai baik, maka kita harus lihat kriteria skor 4 sangat baik ya. Nih, kalian bisa baca nanti ya. Ini sangat suportif, sangat gesit, bekerja sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini lembar penilaian keterampilan bermain bentengan nanti ya. Nah, ini akan dinilai oleh gurumu. Nilai luhur dalam permainan bentengan. 1. Cinta budaya lokal. Sebagai salah satu permainan tradisional, bentengan memiliki fungsi dan peran sangat penting dalam budaya Betawi. Agar kekayaan budaya ini tidak hilang, kita harus melestarikan dengan cara menghidupkan permainan ini bersama teman-teman kita di sekolah dan di lingkungan rumah. 2. Sportif. Permainan bentengan menumbuhkan sikap bisa menerima setiap kekalahan maupun kemenangan dengan berbesar hati. Kita belajar menghargai keputusan bahwa regu lawan lebih baik sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Tanggung jawab di nomor 3. Permainan bentengan menumbuhkan sikap tanggung jawab, yaitu dengan sikap menolong teman satu regu yang tertawan oleh pihak lawan. Nomor 4. Kerjasama dan kekompakan. Permainan bentengan merupakan permainan kelompok. Artinya membutuhkan kerjasama yang baik dengan teman satu regu untuk meraih kemenangan. Nah, ini ada refleksi pernyataan ya. Kalian bisa baca dan kalian bisa memberi jawaban ya atau tidak ya. 1. Bermain bentengan menumbuhkan rasa cinta kepada budaya lokal. Ya, jawabannya ya. 2. Bermain bentengan memiliki banyak manfaat. Ya. Apakah kamu sudah bermain bentengan? Ya, ya. Dan kita beralih ke rangkuman. Nomor 1. Bentengan adalah permainan tradisional Betawi. Namun, juga dapat ditemui di daerah lain di seluruh Indonesia dengan nama yang berbeda. Untuk dapat bermain bentengan harus memahami peraturan permainan terlebih dahulu. 3. Permainan bentengan sangat digemari karena cukup mudah dimainkan dan tidak memerlukan banyak alat. 4. Permainan bentengan dapat dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan.
5. Untuk memulai permainan perlu dilakukan suten atau suit ya. Nah, sekarang kita ke evaluasi ya di bagian A. Permainan bentengan memerlukan alat berupa betul tiang ya. Nomor 2, penentuan kelompok dalam permainan bentengan dilakukan dengan cara A. Perjanjian, B. Kesepakatan, C. Undian, D. Pilih dengan acak. Iya, kesepakatan ya. Nomor 3, setiap pergu dalam permainan bentengan memiliki berapa benteng? 4, A, B, 3, C, 2, D, 1. Ya, tentunya betul 1 ya, Nana ya. Nilai yang terkandung dalam permainan bentengan adalah A, kerjasama, B, kecurangan, C, permusuhan, dan D, kebohongan. Jawabannya adalah ya, A ya, kerjasama. Nomor 5, permainan bentengan terdiri atas berapa kelompok? 1, 2, 3, atau 4? Ya, jawabannya adalah B, 2 kelompok ya. Nomor 6, pemain yang tertangkap musuh menjadi A, rekanan, B, anggota, C, tawanan, D, simpanan. Ya, betul kalian, tawanan ya. Waktu yang tepat untuk bermain bentengan adalah A, pada saat jam istirahat sekolah, B, pagi hari sebelum berangkat sekolah, C, siang hari sepulang sekolah, atau D, malam hari sesudah gelap. Iya, pada saat jam istirahat sekolah. 8. Tujuan utama permainan bentengan adalah apa ya, Nana? A, menangkap lawan sebanyak-banyaknya, B, menyerang anggota lawan, C, mengambil alih benteng lawan, D, menolong anggota yang tertawan. Iya, mengambil alih benteng lawan tujuannya ya. Nomor 9, permainan bentengan merupakan jenis permainan A, kuno, B, amatir, C, daerah, D, nasional. Iya, permainan daerah. Bentengan yang kita bahas adalah permainan dari daerah Betawi ya. Nomor 10, regu yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan bentengan jika A, berhasil mempertahankan benteng sehingga tidak tersentuh lawan, B, berhasil mengejar anggota lawan sejauh-jauhnya, C, berhasil menawan anggota lawan sebanyak-banyaknya, D, berhasil menyentuh benteng lawan sambil meneriakkan kata benteng. Ya, D ya. Kita lanjut. Kita ke bagian B ya. Sekarang isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, permainan bentengan di Jogja disebut dengan nama? Ya, betul, Jogjekan ya. 2, permainan bentengan dimulai dengan cara suten ya, atau suit. Nomor 3, permainan tertangkap lawan disebut ayo. Siapa masih ingat? Betul, tawanan. Alat yang dipakai untuk bermain bentengan adalah, nah, bentengan yang berupa pohon, yang listrik, yang bendera, ataupun patok lainnya. Jadi alatnya tuh ya, alatnya bisa berupa pohon, tiang listrik, tiang bendera, ataupun patok lain ya. Nomor 5, regu yang dinyatakan sebagai pemenang dalam bentengan adalah yang berhasil menyentuh benteng lawan sambil meneriakkan kata benteng dengan lantang. Kita ke bagian C, jawablah soal-soal di bawah ini. Nomor 1, mengapa kita perlu melestarikan permainan bentengan? Jelaskan. Ya, kalian pasti bisa ya. Karena permainan bentengan salah satu permainan tradisional. Permainan tradisional adalah salah satu budaya atau tradisional masyarakat Indonesia. Nah, kita perlu lestarikan agar tidak punah ya. Mengapa permainan itu atau ini disebut bentengan? Karena tujuan utama permainan itu ini adalah menyerang dan mengambil alih benteng lawan.
Jelaskan cara membebaskan teman yang tertawan dalam permainan bentengan, yaitu menyentuh tubuh tawanan yang berada di daerah lawan ya. Nomor 4, jelaskan aturan penentuan pemenang dalam permainan bentengan. Jika salah satu anggota menyentuh benteng lawan dan berkata atau berteriak kata benteng dengan suara yang lantang. Sebutkan 3 nilai luhur yang terkandung dalam permainan bentengan. Ya, 1. Cinta budaya lokal, 2. Tanggung jawab, 3. Kerjasama dan kekompakan. Ada juga tadi apa? Sportif ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ di bab 7 ini bermain bentengan untuk kelas 5 SD dan MI. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya, bab 8 bermain tak kada lubang ya. Nah, anak-anak, terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratnasari Arahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.